Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang soal evaluasi tema 8 Bumiku. Selamat belajar. Kita akan membahas tentang ulangan harian tema 8 yang kemarin kita laksanakan pada tanggal 29 Januari 2021. Untuk soal yang pertama, bumi berputar pada porosnya, disebut rotasi. Untuk soal yang kedua, berikut ini akibat dari rotasi bumi, kecuali yaitu pergantian musim. Untuk soal nomor 3, bumi berotasi selama 24 jam. Untuk soal nomor 4, garis hayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur, disebut garis bujur. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5, saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi mempunyai selisih garis bujur 15 derajat. Akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Soal nomor 7. Kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi sebagai berikut. Kecuali perjanjian kawasan damai. Soal selanjutnya, kerjasama negara ASEAN di bidang politik sebagai berikut. Kecuali adalah pernyataan keempat, yaitu Rock Salt Soda As Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kita lanjutkan soal nomor 9. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi, yaitu adalah karangan non-fiksi. Untuk soal nomor 9, tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Tahun Masehi disebut juga dengan tahun Samsiah. Berdasarkan revolusi bumi mengitari matahari. Demikian pembahasan tentang ulangan tema 8 kelas 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.